Lubis yang berasal dari Medan, orang tua laki-laki dari Ujung Bali dan ibu dari Rau Sumatera. Kita kedatangan tamu hari ini hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023. Motivasi Bapak kemarin kenapa lah berhenti keset? Entah kenapa saya kok senang mendatangi daftar tempat berlindung, dan sampai-sampai saya ingin mempelajari bagaimana cara menangkap ular piton. Karena setiap damkar yang disinggahi, beberapa puluh damkar itu terdengar ada yang telepon ular piton, kobra, kebakaran, dan tawon atau permadu. Saya siap untuk menuju ke TKP ikut bersama-sama kepada keluarga besar damkar. Apabila Bapak di satu kabupaten itu misalnya butuh bantuan dan tahu ada kejadian itu, ya, Bapak ikut. Saya kalau kasih seperti kebakaran hutan, ya, saya siap. Ya. Walaupun saya tidak memakai pakaian pemadam, ya, tapi saya siap meluncur untuk menyelamatkan hutan ataupun kebakaran rumah warga, ataupun ada yang menelepon adanya tawon atau medu. Ya. Itu bawa, ya, karung, siapkan, ya, saya bilang. Nangkapnya jangan, ya, nanti siang hari, tunggu malam dulu. Iya. Ya. Jadi bagaimana cara menangkap ular? Saya sudah paham. Sudah paham. Terus Pak Rizal, udah berapa kabupaten di Sumatera Utara yang dikunjungi? Jadi yang pertama saya kunjungi itu wilayah Sumatera Utara. Adalah yang pertama adalah Setabat. Enak, karena warganya warga Melayu. Apalagi wilayah Binjai. Iya. Seperti wilayah sebutan Nandi, Umak kan, Karu. Nah enak juga itu. Penakaru, seperti daerah Dairi, Sidikalang, sudah bisa menembus menuju ke daerah Simalungun atau Pematang Siantar. Ya. Baru belok ke kiri menuju ke daerah Tebing Tinggi. Sebelum kita lanjutkan perjalanan bisa menuju ke daerah Polsia Baligi Sebongkoro, kita masuk ke kiri, Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi kita harus ke Serdang Bedagai, disingkat Sirgi. Dari kabupaten yang Bapak sampaikan tadi. Itu juga roh kunjung. Sudah. Dan ini kabupaten Manyanakal di ujung Sumatera Utara. Iya. Daerah. Tapi karena ketinggalan, iya, daripada hitungan yang lalu. Iya, udah. Jadi harus saya datangi. Oh, Bapak kemarin melewati Kabupaten Manyanakal. Iya. Jadi Bapak kembali lagi ke, iya, Manyanakal untuk menjumpai, iya, ataupun bersilaturahmi dengan. Cuman belum tahu saya waktu itu Manyanakal di mana, tapi yang jelasnya saya dari Sibolga, Kapan, iya, iya, masuk Padang Sidimpuan ke kiri, Padang Lawas, iya, Kota Pinang langsung. Itu bangun batu, bukan batu, ya, menuju ke daerah Rokan di hilir. Oh, ya. Jadi Bapak waktu itu karena terlewat Mandalika, iya, sudah sampai Bapak ke Rokan hilir, iya, sana. Karena kata banyak orang pemerintah, iya, katakannya orang Sumatera Utara sekitarnya 34 tingkat dua. Iya benar, ya, masih kurang hitungan. Kurang hitungannya. Insya Allah sebelum Ramadan saya sudah berada di Istana Bogor. Saya menjumpai seperti kabinet Pak Jokowi adalah Bapak ini tadi, Bung Luhut Panjaitan, saya menceritakan dalam hal masalah dampak. Mudah-mudahan dapat dikuatkan bagaimana caranya supaya jangan ada yang menolong. Kerjanya payah, berat, tidak tentu tidur. Ya, diupayakan pemerintah lah yang menangkap. Itu lah prioritas untuk P3K gitu, iya, ya, yang akan menjadi P3K kita. Banyak yang menyampaikan inspirasi mereka kepada saya di setiap damkar di mana saya singgah. Kalau perlu diangkat menjadi PNS gitu. Iya, dinaikkan, iya, PNS. Iya, iya. Jangan hanya P3K kali ini. Iya. Saya saja nanti mau dapat diwujudkan pemerintah. Saya akan ceritakan hal itu. Jadi setiap buku yang dibawa mana yang kira-kira memberatkan langsung saya kirim ke anak simpan yang udah kira-kira wajar dikirim. Jadi nanti Pak kita rencana ini malam ini kita di mana ini? Kita di sini atau saya mau berlindung di pemadam. Di pemadam. Ya. Terima kasih Pak. Soalnya tidak masalah. Ya. Kami juga tidak merasa keberatan atas kehadiran Bapak ini. Dari, nah. Saya bilang tolong saya bisa dulu ke kantornya supaya saya resmi jadi keluarga di sini malam ini. Oke, itu saja mungkin di sore hari ini kita kedatangan tamu Bapak Pak Rizal, beliau menginap di kantor kita di pemadam kebakaran di satuan polisi Pamung Praja